Dengan tegas saya sampaikan bahwa saya tidak pernah tahu ada rencana pembunuhan. Apalagi dianggap sebagai bagian dalam rencana tersebut. Pada saat itu terjadi keributan antara almarhum Yosua Nofriansah Huta Barat dengan Om Kot Ma'ruf, yang berdasar cerita dari Om Kot Ma'ruf sempat menggunakan pisau untuk mengejar almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Saya sebagai seorang anggota Polri, sebagai senior, sebagai yang dituakan, melakukan tindakan mengamankan senjata api sebagai bentuk antisipasi dan mitigasi resiko terjadinya keributan kembali di antara mereka. Upaya pengamanan terhadap pisau yang dipakai juga sudah saya lakukan malam itu, dan tindakan pengamanan senjata api sudah saya sampaikan langsung terhadap almarhum Yosua. Saya sama sekali tidak mengetahui ada permasalahan antara almarhum Nofriansah Yosua Barat dengan Ibu Putri. Saya tidak pernah tahu bahwa ada ancaman yang dilakukan oleh almarhum Nofriansah Yosua Barat kepada Ibu Putri.